kembali Ira Home Cooking Channel. Di video sehari ini saya akan berbagi resep cara membuat donat ubi ungu. Yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan serta cara membuatnya sampai selesai. Dan pemirsa, sebelum saya mulai untuk menyebutkan bahan-bahan yang saya gunakan, saya akan sedikit menginformasikan ke kalian buat semua para subscriber saya atau yang selalu aktif menonton video saya mohon maaf karena dari beberapa hari saya tidak bisa mengupload video dikarenakan kondisi saya yang kurang sehat ya. Jadi saya mohon maaf ya. Oke, sekarang saya akan lanjut bahan-bahan yang akan saya gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram ubi ungu. Ini akan saya haluskan dan ini sudah direbus ya pemirsa. Kemudian 150 gram susu yang full cream ini akan saya hangatkan ya. Lalu 1 butir telur, 30 gram permipan atau ragi instan, vanili bubuk secukupnya, 300 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan margarin sebanyak 20 gram. Kemudian untuk menggoreng saya akan menggunakan minyak goreng secukupnya. Dan sebagai topping kalian bisa sesuaikan topping yang kalian suka. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan icing sugar ya atau gula halus. Oke pemirsa, itu dia semua bahan-bahan yang sudah saya sebutkan. Dan sekarang mari ikuti bagaimana cara saya membuatnya. Ini dia semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada ubi ungu nih, kemudian ada ragi instan, vanili bubuk, margarin, tepung terigu, telur, susu, dan garam. Oke, sekarang mari kita lanjut membuatnya. Sekarang saya akan tuangkan tepung terigu. Masukkan vanili bubuk. Garam, kemudian ragi instan, saya aduk dulu. Ulangi lagi.
Oh ya pemirsa, kalau kalian mau tambahkan gula silahkan ditambahkan ya, karena ubi ungunya sudah manis jadi saya tidak menambahkan gula. Pemirsa, sebelum mulai siapkan juga cetakan donat yang seperti ini, lalu gunakan rolling pin ya. Sekarang saya akan mulai, saya taburi tepung di sini. Saya pindahkan ke sini. Kasih jarak biar enggak nempel nanti. Taburi sedikit tepung. Oke, kemudian akan saya tutup lagi dan saya akan tunggu donatnya ngembang. Nanti kita lihat lagi setelah donat ngembang. Sekarang saya akan lihat. Tuh, donatnya sudah ngembang. Oke, sekarang saya akan panaskan minyak. My video and see you on my next video. Bye bye. Sekarang saya akan lihat isinya. Ini sangat
empuk. Tuh.